Apa manfaat makan sayur genjer? Genjer, Limnoharis flava, kelayan, atau eceng adalah sejenis gulma tumbuhan rawa yang banyak dijumpai di sawah atau perairan dangkal. Dengan tinggi setengah meter ini mudah ditemukan di perairan dangkal seperti sawah atau rawa, rimpang tebal dan tegak, terbenam dalam lumpur, daun tegak atau miring, tidak mengapung, berbeda dari eceng gondok, tangkainya panjang dan berlubang, helainya bervariasi bentuknya, mahkota bunga berwarna kuning dengan diameter 1,5 cm, kelopak bunga hijau. Apa manfaat makan sayur genjer? Genjer memiliki banyak manfaat kesehatan, di antaranya melancarkan pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi, membantu menjaga tekanan darah berkat kandungan kaliumnya, dan meningkatkan daya tahan tubuh karena kaya vitamin C dan antioksidan alami. Apa saja kandungan gizinya? Kandungan gizi dalam genjer cukup beragam. Sayur ini mengandung vitamin B1, C, dan K, serta mineral penting seperti kalium, kalsium, dan zat besi. Selain itu, genjer juga memiliki aktivitas antibakteri yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Apa bahaya sayur genjer? Ada beberapa bahaya yang perlu diperhatikan. Untuk sebagian orang dengan kondisi kesehatan tertentu, konsumsi genjer dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan alergi, masalah pencernaan seperti konstipasi karena kandungan tanin yang terkandung di dalamnya. Penggunaan jangka panjang dan dosis tinggi merusak fungsi hati. Selain itu, jika genjer tumbuh di lingkungan yang tercemar, ada risiko kandungan logam berat yang berbahaya bagi kesehatan. Wanita hamil disarankan menghindari mengonsumsi genjer, untuk menghindari keguguran.